Kita akan tinggalkan segala-galanya. Yang akan kita bawa ialah iman Islam, yang mana dengannya lah kita beramal dan dengannya lah kita mencangkul bekerja di dunia ini untuk mendapatkan ganjaran-ganjaran yang dijanjikan oleh Allah. Walaupun kita sebagai manusia yang ikhlas tidak mengharapkan ganjaran-ganjaran itu, apa yang kita lakukan ialah kerana menepati perintah Allah Subhanahu wa taala supaya menyembahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, di mana Allah mencipta manusia dan jin itu hanya sahaja supaya manusia dan jin tadi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau Allah taala dengan murah hati, dengan rahmat belas kasihan nak masukkan kita ke dalam syurga, maka kita mendapat nikmat yang berganda-ganda lebih daripada nikmat yang ada di dunia ini. Dan tentunya nikmat ini datang bukanlah dengan turun begitu saja, tetapi melalui seorang manusia yang kita selalu sebut namanya. Paling-paling kita akan sebut setiap kali kita sembahyang, iaitu ketika bertahiyat dan lain-lain sebutan, yang mana orang inilah yang selalu kita sebut. Lebih kita sebut dengan menyebut yang lain, seperti menyebut anak atau menyebut kawan atau menyebut pemimpin yang lain, tetapi orang ini kita sebut kerana jasanya yang paling besar kepada kita. Jasanya yang terbesar sekali, yang tidak dapat dibandingkan dengan apa jasa sekalipun, kerana dengannya lah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah taala dengan sebenarnya, dan dengannya lah kita mengetahui cara peribadatan yang sebenar, peribadatan yang tidak ada dalam agama-agama lain, atau peribadatan yang mencangkup merangkul segala ibadat-ibadat agama lain. Kalau mereka beribadat duduk, kita ada duduk. Kalau mereka beribadat berdiri, kita ada berdiri. Kalau mereka beribadat membaca bacaan-bacaan ayat suci, kita memang ada bacaan-bacaan ayat suci. Kalau mereka beribadat rokok, kita ada rokok. Sujud, kita ada sujud. Jadi tidak ada peribadatan yang dilakukan oleh manusia dalam dunia ini kecuali telah diresapkan ke dalam agama Islam. Sebab itulah dia agama yang dibawa oleh Rasul ini, seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang miskin, manusia yang fakir, manusia yang yatim piatu, tetapi Allah Ta'ala bekalkan dalam dirinya sesuatu kekuatan yang tidak ada tolok bandingnya. Sehinggakan dengan itu tersebarlah agama Islam,
yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Hanya aku utuskan engkau ialah sebagai rahmat kepada sekalian alam. Alamin tu maknanya sekalian alam. Alam manusia, alam jin, alam syaitan, alam pokok, alam kayu, alam laut, alam matahari, alam cakrawala, itu semua termasuk dalam alamin. Sebab itulah kita bersyukur pada Allah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah manusianya yang membawa rahmat. Apa maknanya rahmat? Kalau kita tengok dalam bahasa Arab, ar-rahmah yang berasal daripada rahimah, dan orang wanita ada mempunyai rahim, yang mana sebab itulah ibu jika dibandingkan dengan bapa, ibu lebih sayang kepada anak dibandingkan dengan bapa. Ibu tak boleh berpisah dengan anak, dengan anaknya yang disayangi, walaupun sekelip mata. Air matanya akan bercucuran seandainya anaknya tadi menghadapi masalah, menghadapi kepayahan. Tidak seperti begitu sifat bapa. Sebab itu rahim ada pada ibu. Jadi rahmat dari segi bahasanya ialah kasih sayang atau sayang, yang mana kata orang Arab dari segi maknanya ar-riqah fil qalbi. Kalau manusia, maknanya satu perasaan halus yang terdapat dalam hati manusia. Taqtadil ihsan, yang mana perasaan ini menuntut kepada manusia keihsanan, perasaan ihsan, belas kasihan, rasa mau melakukan sesuatu yang baik. Itulah rahmah. Kemudian wattafaddul bin ni'am, dan bersedia memberikan nikmat-nikmat kepada orang yang diturunkan rahmat itu. Jadi bila dikatakan ar-rahmah, rahmat Allah Subhanahu wa taala ialah ihsan, wattafaddul bil ihsan atau tafaddul bil in'am atau bin ni'am, yaitu rahmat ialah keihsanan, di mana Allah Taala menurunkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat, yaitu sebagai keihsanan dan sebagai pemberian Allah Taala, favor, itu tafaddul. Allah Taala memberikan nikmat-nikmat kepada kita semuanya ini, nikmat banyak yang kita tidak dapat kiralah nikmatnya. Jadi mengapa Rasulullah dikatakan rahmat? Mengapa turunnya Rasulullah dikatakan rahmat kepada sekalian alam? Kita lihat sendiri bagaimana orang Arab yang dahulu mereka itu zalim bertukar menjadi adil. Mereka zalim sehingga kan mereka bunuh anak perempuan. Mereka tidak kasihan belas. Mereka tak suka kalau mereka dapat anak perempuan, walaupun mereka sedar anak perempuan itu didapati dari seorang perempuan. Kalau dia tidak kahwin dengan perempuan itu, macam mana nak dapat anak? Tapi kerana perempuan, mereka sanggup bunuh. Tapi rahmat Allah Ta'ala memberi kepada wanita, memerdekakan wanita, menyanjung wanita, lalu dihapuskan perangai-perangai buruk zaman jahiliyah itu dengan datangnya Islam yang dibawa oleh anak yang yatim yang tidak pernah berjumpa bapaknya. Nasib baik ada ibunya, sehingga 6 tahun saja dipelihara oleh ibunya. Orang inilah yang mendatangkan kepada agama Islam ini, memerdekakan wanita. Sebab itu wanita diberikan, sepatutnya dalam Islam diberikan keistimewaan, yang mana kerana mereka adalah kaum yang lemah. Kaum yang lemah patut dibela. Sebab itulah kalau di Singapura ni orang laki-laki kadang-kadang marah bila berada di mahkamah mengatakan kenapa kita masukkan woman charter. Apa hal orang laki-laki tidak terbela?
Apa perlu kita jawab macam mana? Jawapannya ialah satu saja. Kamu laki-laki, memang kita bela apabila kamu menzalimi isteri kamu. Itu adalah pembelaan yang ada terdapat dalam Women Charter. Pembelaan kepada isteri kamu itu sama juga membela kepada anak kamu perempuan apabila dia kahwin dan dizalimi pula oleh lakinya, dia dibela. Anak kamu akan dibela. Begitulah juga cucu kamu, begitulah juga kakak kamu, begitulah juga ibu kamu. Jadi jangan marah. Apabila berlaku pembelaan itu lalu marah dan mengatakan dan menuduh Women Charter ini satu benda yang tidak baik, tidak begitu. Kerana dia juga merangkul kepada penjagaan dan juga kepada provision undang-undang kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita yang perempuan, kepada kakak-kakak kita juga, kerana mahukan keadilan. Inilah rahmat Allah Ta'ala, mahu keadilan. Jadi dengan keadilan ini juga menjadi rahmat kepada manusia supaya hidup dalam aman, hidup dalam damai, hidup dalam selamat. Kerana itu setiap mereka yang mencuri dipotong tangan, mereka yang membunuh dibalas bunuh. Undang-undang ini untuk apa? Untuk menyekat orang-orang yang melakukan jinayah supaya tidak membuat jinayah, supaya kita sentiasa diselubungi dengan keamanan, dipayungi dengan keamanan, supaya tidak ada keresahan dan kesusahan, supaya mengurangkan orang-orang yang membuat jinayah, kriminal-kriminal, pelaku-pelaku dosa dan sebagainya. Itulah dia Islam. Islam sendiri bermakna kedamaian dan keselamatan. Bukan untuk memusuh-musuh, bukan untuk bergaduh. Yang mana kelakuan memusuh dan bergaduh ini menunjukkan hatinya ditarik oleh Allah Ta'ala, dirobek kerahmatan dalam dirinya. Langsung mereka tidak nampak sekali rahmah, tidak nampak sekali cahaya Islam. Lihat, kerana kedatangan Islam ini yang membawa rahmat, di mana rahmat kejahilan dihapuskan. Sekarang sudah tumbuh lebih daripada cendawan. Tumbuhnya apa? Tumbuhnya orang-orang yang berilmu, tumbuhnya pusat-pusat keilmuan. Dari mana ini? Daripada Islamlah. Islamlah yang membuka, yang membuka mereka supaya membaca dan belajar. Apa dalilnya? Kenapa cakap begitu? Adakah cakap kosong? Tidak. Kerana apa? Islam permulaan sekali kalimah yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Taala kepada Jibril dan sampai kepada Muhammad, apa dia? Iqra. Membaca. Membaca bukan mudah. Sekarang kita tahu baca ABC, bagus, pandai dah. Tapi bukan mudah yang kita ni boleh belajar begitu. Kerana ada orang yang tak boleh belajar tu. Nak nyebut pun tak boleh. Nak sebut ABC pun tak boleh sampai dia tua. Ada. Tapi kita syukur Allah Ta'ala berikan keupayaan sehingga kita pandai ABC. Bukan saja ABC, pandai ilmu dan beroleh ijazah dan beroleh kejayaan dalam pelajaran, mengetahui matematik, mengetahui lain-lain bahasa. Ini semuanya nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Bukan mudah begitu saja datang, tidak. Bukan bulat datang bergolek, pipih datang melayang, tidak. Dia perlu kepada sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah, disediakan. Kalau kamu tidak ada otak yang baik, kamu tidak akan faham apa yang kamu belajar. Tapi Allah Ta'ala berikan otak yang baik, akal yang baik, sehingga kita boleh belajar. Sehingga manusia lebih baik daripada haiwan-haiwan yang lain. Padahal manusia dan haiwan hidup sama, di atas bumi yang sama, mendapat matahari dan bulan yang sama. Tapi Allah Ta'ala
memuliakan laqad karramna bani Adam. Allah Ta'ala muliakan manusia dengan apa? Dengan akal. Itulah nikmat. Daripada mana? Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan adanya keadilan, adanya keamanan, keselamatan, adanya pengenalan, adanya pemuliaan kepada wanita, semuanya datang daripada Islam dan datang dibawa oleh seorang yang bernama apa nama dia? Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah khatamul anbiya wal mursalin. Inilah dia. Itulah sebab nabi ini adalah satu daripada rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Cuma orang-orang Islam, sama ada orang Islam yang asal yang mana mereka menerima Islam pada awalnya, mereka tak mengerti rahmat ini. Mereka ikutkan hawa nafsu. Sebab itu kalau kita baca kitab-kitab seperti Ibnu Athaillah Al-Iskandari, menekankan supaya jangan kita sekali-kali mengikut nafsu dalam membuat hukum, dalam membuat pengadilan, dalam membuat peraturan, dalam berinteraksi. Jangan sekali-kali ikut nafsu, tapi ikut garis agama dengan makna yang betul. Kemudian ikutkan akal, fikir betul-betul. Jangan ikut perasaan saja. Jangan hanya mengenal begitu saja, tapi hanya harus dipikirkan sedalam-dalamnya. Jadi saya tidak diberikan apa masa yang lebih untuk bercakap, walaupun dah ada semangat nak cakap ni. Tapi mana tidak ada yang lebih. Jadi itu saja tazkirah yang saya boleh berikan. Cuma ingat bahwasanya segala-gala yang kita dapat ini adalah kerahmatan daripada Allah SWT. Terutama sekali kita haruslah mengerjakan ibadat-ibadat dengan betul, dengan cari yang betul, dan baca kitab-kitab. Kitab-kitab yang kita baca tadi semua bersandarkan kepada Quran dan Sunnah. Tak ada dia tak ambil daripada Buddha atau daripada Hindu atau daripada Kristian. Tak ada. Dia ambil semuanya kitab-kitab, walaupun tak ada bentuk hadisnya, tak ada dia punya matan, tak ada teksnya, tapi kitab-kitab yang telah dikarang oleh ulama-ulama yang ikhlas adalah semuanya daripada Quran dan Sunnah, daripada hadis, bukan mereka buat-buat sendiri. Jadi saya minta maaflah, dan sekali lagi kita bersyukur kerana kelahiran apa ni, kewujudan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.